Halo, salam sejahtera Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional karena di bulan itu UNESCO mengakui bahwa batik merupakan warisan dunia dari Indonesia. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, dalam memperingati Hari Batik ini, yuk kita lihat keseruan membatik di Museum Tekstil Jakarta. Di Museum Tekstil Jakarta, tidak hanya Bapak dan Ibu serta rekan-rekan bisa melihat aneka jenis kain serta batik dari berbagai penjuru negeri. Namun, kita juga bisa mengikuti aktivitas seperti membatik di sana. Nah, di beberapa tour Irfan, juga Irfan membawa tamu untuk berkunjung ke Museum Tekstil, di mana kita juga mengikuti untuk workshop membatik. Mengenai Museum Tekstil sendiri, museum ini berada di dekat Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Bapak Ibu, dan jaraknya dari Pasar Tanah Abang yang merupakan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, jaraknya hanya sekitar 600 meter. Dan juga dekat dengan stasiun Pasar Tanah Abang. Jadi Bapak dan Ibu, untuk akses transportasi bisa menggunakan bus Transjakarta ataupun juga dengan KRL yang bisa turun langsung di stasiun KRL Tanah Abang. Lalu bagaimanakah dengan jam buka dan tiket masuk ke Museum Tekstil? Museum Tekstil sendiri buka dari hari Selasa hingga hari Minggu, dari pukul 9 pagi dan tutup di pukul 3 sore, Bapak dan Ibu. Untuk hari Senin dan beberapa hari libur nasional, maka Museum Tekstil akan tutup, kecuali ada pemberitahuan lebih lanjut. Dan untuk harga tiket masuknya, maka kita bisa bedakan untuk di weekday dan juga weekend. Untuk dewasa, maka untuk di weekday dari hari Selasa hingga hari Jumat, maka harga tiket masuknya adalah Rp10.000 per orang. Sedang untuk mahasiswa serta pelajar, biasanya adalah sekitar harga Rp5.000. Dan untuk hari weekend, maka tiket masuk untuk dewasa harganya adalah Rp15.000. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti aktivitas seperti membatik yang ditampilkan seperti ini, maka bisa untuk mendaftar langsung. Dan untuk membatik seperti ini dimulai dari harga Rp50.000, di mana nanti kita sudah mendapatkan alas dan juga perlengkapan untuk membatik di sana. Dan nantinya hasil membatik tersebut setelah nantinya dicuci dan dikeringkan juga bisa dibawa pulang sebagai cenderamata, Bapak dan Ibu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, menutup video kita kali ini, yuk kita dukung budaya Indonesia dengan mengenakan batik dan juga cinta dengan produk-produk Indonesia. Dan sekarang banyak pameran-pameran diadakan untuk mendukung kelestarian budaya Indonesia. Dan bila Bapak dan Ibu ada waktu, yuk kita kunjungi pameran tersebut dan beli produk lokal dari bangsa kita. Terima kasih.